Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atarihi falyasil rahimah. Jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaqun alaih, yang disepakati sahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi, siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, wa ayyun ta'alahu fi atarihi, dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaklah memperbaiki, menyambung, menjaga silaturahim. Dalam hadis ini tergambar suatu penjelasan bahwa perbuatan silaturahim menjadi penyebab rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah, dan juga menjadi penyebab umur kita dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dipanjangkan umur oleh Allah, walaupun selanjutnya muncul dua pemahaman dari para ulama. Apa yang dimaksud sebenarnya diperpanjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah dipahami bahwa umur itu sejak dari azali sudah ditetapkan oleh Allah? Lalu kenapa ada istilah siapa ingin yang dipanjangkan umurnya oleh Allah? Pertama, ada ulama yang memahami, termasuk Syekh Imam Nawawi yang mensyarah kitab Sahih Muslim, menyusun kitab Al-Azkarun Nawawi, menyusun kitab Riyadus Salihin, dan sekian banyak kitab-kitab yang lain. Imam Nawawi termasuk yang memahami yang dimaksudkan diperpanjang umur memang secara angka matematika diperpanjang. Memang diperpanjang secara angka matematika. Yang dimaksudkan adalah setiap manusia itu ada dua jenis umur, bagian umur yang Allah tetapkan seluruh manusia. Ada yang dinamakan umur mu'allak, dan ada juga namanya umur mubrah. Umur mu'allak, namanya saja mu'allak, tergantung, semua orang ada di situ. Tapi mubran belum tentu, karena ini nanti tergantung amal ibadah yang dia lakukan, dikaitkan apa yang ditunjukkan Nabi sebagai amalan yang memperpanjang umur. Misalnya Rasulullah itu umur mu'allaknya 63 tahun, tapi mubrannya sepanjang umur dunia. Dalam hadis kita baca, satu-satunya manusia yang diberi kesempatan oleh Allah memilih
sudah mau mati atau masih mau hidup, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian. Ketika Nabi sakit keras, berkatalah Nabi kepada putrinya Fatimah, "Putriku Fatimah, kalau ada tamu yang datang, nak, sampaikan ayahanda mau istirahat, tidak bisa diganggu, sakit." "Iye ayahanda," kalau bahasa kita. Istirahatlah Rasulullah. Tidak lama kemudian tiba-tiba pintu ada yang ketuk dan memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Fatimah. Begitu pintu rumah dibuka, langsung Fatimah bilang, "Maaf tuan," karena dia tidak kenal, "ayahandaku tidak bisa diganggu. Dia lagi sakit, mau istirahat." Begitu pesan yang disampaikan kepada. Lalu tamu ini yang tidak dikenal langsung bilang, "Sampaikan kepada ayahandamu, yang datang adalah aku." Kaget Fatimah, siapa gerangan? Tanpa banyak tanya, masuk Fatimah menemui ayahandanya, menemui Rasulullah. Kalau bahasa kita, abah, ada orang di luar bertamu. "Sesuai pesan ayahanda, saya sudah sampaikan bahwa ayahandaku sakit, mau istirahat, tidak bisa diganggu. Tapi dia bilang ayahanda, sampaikan ayahandamu yang datang adalah aku." Rasulullah langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berkata kepada Fatimah, "Putriku Fatimah, mengertikah engkau nak siapa itu yang di luar?" "Tidak ayahanda, dia malakul maut." Rasanya remuk tulang-tulangnya Fatimah. Ternyata yang di luar adalah malakul maut, datang berwujud manusia. Keluar Rasulullah dan langsung bertanya, "Apa maksud kedatanganmu hai malakul maut? Apakah kamu datang untuk menziarahi aku atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut bilang, "Aku datang dua-duanya Muhammad. Aku datang menziarahi engkau, tapi sekaligus untuk mencabut nyawamu. Tapi ketahuilah, sebelum aku kesini, aku dipesan oleh Allah, sebelum engkau cabut nyawanya hambaku Muhammad bin Abdullah, tanya dulu dia, apakah dia sudah mau mati atau masih mau hidup. Kalau dia sudah mau mati, jadwalnya hari ini 63 tahun sudah sampai. Tapi kalau Muhammad menjawab masih mau hidup, beri kesempatan Muhammad hidup sepanjang umur dunia, karena dia adalah Nabi yang paling terakhir." Rasulullah menjawab, "Aku merasa tugasku sudah selesai, dan aku sudah sangat rindu kepada Tuhanku. Saya memilih hari ini." Maka Rasulullah pun wafat dengan umur 63 tahun. Walaupun diberi kesempatan sepanjang umur dunia. Menurut pensyarah, para ulama ketika menjelaskan hadis itu, umur 63 itulah umur mu'allaknya Rasulullah. Sedangkan sepanjang umur dunia itulah umur mubramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita seluruh umat. Jatah dua jenis umur itu masing-masing diberikan kepada kita, dan itulah yang dimaksud amalan memperpanjang umur. Maksudnya dari umur mu'allak diberikan umur mubramnya, dan itu sama-sama
takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah Profesor Quraisyihab, ini bukan merubah takdir, pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Karena memang dalam beberapa riwayat ditemukan ada yang ditunjukkan Nabi amalan-amalan tertentu yang diistilahkan amalan memperpanjang umur. Apa maksud memperpanjang umur? Diartikan dengan pengertian itu tadi. Ada riwayat menyebutkan begini hadirin. Sittatu asya'a tazidu fil umri. Ada 6 perkara yang bisa menambah umur. Dalam arti menambah umur, diberikan kesempatan dari umur mu'allak menuju ke umur mubarak. Walaupun ada juga memahami yang dimaksudkan memperpanjang umur dijadikan umurnya berberkah, dijadikan umurnya padat akan kebaikan, dijadikan umurnya berisi amal ibadah. Mungkin kelihatannya umurnya pendek tapi isinya padat. Contoh Imam Nawawi lagi. Itu Imam Nawawi hadirin umurnya cuma 40 tahun kurang lebih, tapi isinya padat. Begitu hebatnya Imam Nawawi, umur 40 tahun ini isinya semuanya kebaikan, sibuk dakwah, ngarang kitab, sibuk ngurus agama, sampai-sampai lupa menikah. Lupa menikah. Ketika sakit, jamaahnya tanya, kenapa Syekh tidak nikah? Dia bilang, wallufai, saya lupa. Hebatnya, lupa nikah gara-gara mengurus agama. Ada orang lupa mengurus agama gara-gara nikah. Hadirin, ini Imam Nawawi 40 tahun tapi padat. Apakah pengertian pertama atau pengertian kedua bagi kita hamba Allah umat Rasulullah, luar biasa fadilah keutamaan itu. Maka ketika kita ditunjukkan amalan-amalan oleh Rasulullah yang dipahami amalan untuk menambah umur, apakah diberkahi umur kita atau memang secara angka matematika sewajarnya lah kita berlomba-lomba untuk meraih kesempatan yang ditunjukkan Rasulullah. 6 yang disebutkan, pertama adalah as-sadaqah, menempati urutan pertama. Jadi itu sadaqah wajar saja kalau ditempatkan urutan pertama. Amalan yang ditunjukkan Rasulullah dapat menutup 70 pintu bencana. Amalan yang ditunjukkan Nabi dapat menutup 70 pintu penyakit. Amalan yang ditunjukkan dapat mencegah kemurkaan Allah. Amalan yang ditunjukkan Nabi akan menjadi naungan nanti pada hari kemudian, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih anak-anak di kampung sering dengar kalau ada orang bersedekah memberi, ada tuh main papa lampe umur, selalu disebut itu. Kenapa diistilahkan papa lampe umur? Maksudnya perbuatan untuk memperpanjang umur. Ternyata memang sedekah fadilah keutamaannya adalah seperti apa yang disebutkan tadi antara lain. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbahagialah kita ketika masih mendapati orang tua masih hidup, apakah salah satunya atau dua-duanya. Bahkan Rasulullah begitu mengistimewakan namanya birrul walidain. Kalau ada sahabatnya datang minta izin, ya Rasulullah, tolong daftar namaku menjadi anggota pasukan ikut perang besok. Izinkan aku besok ikut perang. Sebelum Nabi izinkan ditanya dulu,
ahayyun waliday? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, ya Rasulullah. Apakah keduanya sudah tua? Iya, ya Rasulullah. Kembalilah ke kampung. Baktikan dirimu kepada orang tuamu. Urus dia. Untuk saat ini, jihad yang paling tertinggi bagimu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Persoalan perang yang tidak sempat kamu hadiri besok, innaka ma'ana, engkau tetap bersama kami. Maksudnya pahalanya tetap engkau dapatkan. Tapi pulanglah ke kampungmu, baktikan dirimu kepada orang tua. Sepertinya Nabi bilang, hai sahabat, cukuplah aku tidak diberi kesempatan oleh Allah. Betapa ku ingin menggenggam tangan kedua orang tuaku dan menciumnya. Betapa aku ingin merangkul ayahandaku. Betapa aku ingin membahagiakan dan menjadikan orang tuaku tersenyum secara langsung. Tapi kesempatan itu Allah tidak berikan. Karena umurku baru 2 bulan di alam kandungan, ayahandaku Abdullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku lahir, aku belum mengerti apa-apa. Usiaku baru 6 tahun, ibundaku pun Siti Aminah menyusul ayahandaku, dipanggil oleh Allah. Saya tidak punya kesempatan. Kamu, orang tuamu masih ada di sisimu, masih ada di hadapanmu. Baktikan dirimu kepada raih surga dengan cara jadikan tersenyum dalam keredaan Allah. Bapak ibu, sedikit catatan. Dalam tafsir dijelaskan, seluruh umurnya orang tua diperintahkan kita berbakti, berbuat baik. Tapi di mana intinya? Ketika orang tua kita sudah semakin tua, di situ intinya. Makin tua, makin di situ intinya. Makanya ketika orang tua kita semakin tua, justru Allah jadikan di situ ujian bagi anak. Makin tua, makin Allah jadikan ujian bagi anak. Bagaimana caranya Allah jadikan orang tua ujian bagi anaknya? Dijadikan itu orang tua menjengkelkan bagi anaknya. Yang diuji anak, mampukah dia melayani, meladeni orang tuanya tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ada 2 contoh disebutkan dalam tafsir berkaitan contoh yang menjengkelkan itu. Jadi hati-hati kalau ketemu yang begitu. Pertama, biasa itu ada orang tua suka menanyakan sesuatu yang berbar ditanyakan. Silalona purama kutana, kutana sih. Barusan tanya-tanya lagi. Lalu yang ditanyakan itu juga. Kalau kita ditanya 5 kali bahkan 10 kali pertanyaan. Tapi pertanyaan beda-beda. Waktu berdekatan itu biasa. Tapi kalau kita sudah ditanya 3 kali. Waktunya berdekatan tapi pertanyaan sama, itu yang bikin emosi. Dan itulah yang dilakukan orang tua. Kenapa dia berulang-ulang? Lalu lupai. Ayatnya kan jelas dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balikkan kejadiannya. Apakah mereka tidak berpikir? Nunaqqishu fil khalqi, niscaya kami balikkan kejadiannya. Tafsirnya, dikurangi 1 persatu fungsi-fungsi panca indera. Dulu penglihatan terang, masih bisa kasih masuk benang di lubang jarum. Orang kalau sudah tua, sudah kabur. Kalau memandang begini mami. Kalau ada anak yang datang, kontok. Bukan Rahman. Dulu telinga tanggap, biar bisi-bisi langsung dengar. Tapi kalau orang sudah tua, tina menetari pada canggih.
Ibunda saya di Kalimantan Timur, Handil 2 Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Saudara saya semua di sana, walaupun aslinya saya orang Bone. Kemarin saya telpon ibu saya, kadang tak nyambung. Ma, Tejandriku ma, kemana mu? Sila loku boleh pasai. Sambung saja, agak dah lidi pasai, lesi sempurna. Begitulah orang tua. Quran memang dikurangi fungsi panca indera. Daya ingat kuat dulu. Orang kalau sudah tua pelupa. Jadi jangan heran kalau tanya berulang-ulang. Penutup. Kedua, biasa juga ada orang tua suka minta sesuatu yang tidak ada. Bukan maunya, Allah yang punya kehendak. Suka minta sesuatu yang tidak ada. Biasanya berkaitan makanan. Dibikinkan pisang hijau, cari palu butung. Dibikinkan palu butung, cari lagi. Ada dadar. Besok pi, kubikinkan ki dadar mama bapak. Begitu besok dibikinkan dadar, bilang lagi, muka kurasa makan langsat. Akhirnya cucunya pergi belikan langsat, langsung dibelikan 3 kilo. Begitu datang cucunya, kakek, nih langsat, manis. Tidak ada penjar rambutan di luar nak. Kalau kita tidak paham sudah naik darah, mungkin kita bilang nukanan jadi sikopan pantara tenan tu di Bali. Tama tu aga iya ya tonorong ke muandre. Maka saudara dinyatakan tidak lulus. Bukan maunya, yang kendalikan Allah, yang dites diuji kita anak. Mampukah melayani meladini orang tua tanpa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan sebentar subuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.